Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat pengetahuan? Di video kali ini, kita akan membahas tentang Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki luas 5.396 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa, dan mayoritas penduduknya beretnik Dayak. Kantor Bupati Bengkayang terletak di Jalan Guna Baru Transrangkang, Bengkayang. Kabupaten Bengkayang memiliki motto Adil Kak Talino, yang berarti adil terhadap sesama. Kabupaten Bengkayang memiliki tanah yang subur dengan kontur yang beragam. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini, apalagi dengan relief yang beragam dari pegunungan hingga daerah pesisir pantai, menjadikan Bengkayang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Pembangunan di wilayah ini masih tertinggal, namun dengan adanya semangat otonomi daerah, diharapkan dapat memacu pembangunan Bengkayang menjadi lebih maju di segala bidang.